Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama kami di channel Sang Proklamator. Terima kasih kami ucapkan. Semoga teman-teman, rekan-rekan, dan sahabat para YouTuber semuanya sehat selalu dan tambah lancar rezekinya. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan mereview dari teman-teman kita yang lagi main demam sepak bola. Karena kan hari ini dan kemarin-kemarin sangat demam dari pertandingan sepak bola dunia. Oleh karenanya, para anak-anak dan teman-teman semuanya juga ikut dan tidak mau kalah dalam pertandingan sepak bola ala anak desa. Bagaimana keseruannya? Kita simak dan tonton bareng-bareng. Dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Alhamdulillah, saudara-saudara, kawan-kawan, dan para rekan sahabat YouTuber, inilah anak-anak, para bocil-bocil yang tiap sore melakukan pertandingan sepak bola ala anak desa dari Desa Meranggon Lawang, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Mereka sangat senang dan bahagia melakukan pertandingan olahraga yang tanpa program, tanpa strategi. Yang penting anak-anak bisa menyepak bola yang berada di depan. Mereka saling berebut untuk mengkondisikan bola, yang mana kadangkala bola tersebut terlempar jauh ke atas genting. Ya, namanya para bocil-bocil dan anak-anak, mereka cuma iseng. Yang penting hati mereka selalu bahagia dan senang untuk melakukan olahraga pertandingan sepak bola ala anak desa. Mereka meniru sepak bola pertandingan dunia yang saat ini lagi demam, pertandingan sepak bola dunia yang semakin ramai yang berada di media sosial. Anak-anak menjagokan para idola mereka satu persatu. Kita tidak juga tahu siapa idola dari mereka masing-masing. Yang penting mereka bisa tersenyum bahagia, anak-anak melakukan pertandingan ini setiap sore di halaman, yang tanpa grup, tanpa peraturan. Yang penting mereka bisa menendang bola tersebut. Mungkin video ini bisa mengingatkan kita kepada kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya, bagaimana kita dulu waktu kecil, mengingat masa lalu. Di saat waktu kecil kita juga melakukan mungkin pertandingan seperti yang ada di video saat ini, mengingat kembali memori-memori kita pada waktu kita masih kecil, juga melakukan pertandingan sepak bola bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang pada saat itu kita tidak memikirkan apapun. Yang penting kita bahagia, kita bermain, kita bersenang-senang bersama teman-teman. Mungkin dengan video ini kita bisa merasa senang dan bahagia karena mengingat masa tempo dulu di waktu kita masih kecil. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan menghibur saudara-saudara semuanya. Dan tetap terus bersama channel kami dan kita tunggu video berikutnya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.